Assalamualaikum. Okey, kita sambung apa yang kita buat hari tu, iaitu pada enjin LC4S ni, spek 63 jack 4. Hari tu barang tak ada, hari ni dah ada barang. Okey, jom kita buat apa yang boleh pada hari ni. Okey, enjin ni baru balik daripada engineering. Sebab buat bunga dalam tu. Dua-dua kena buat bunga. Dalam ni pun kiri dan kanan pun kena buat juga. Tu pasal lah enjin ni itu hari pergi engineering. Okay, owner menggunakan bearing dari brand SKF, Ally Innovation. Bearing dia beli satu set lah bearing ni. Dalam ni ada beberapa biji bearing lah. Okay, jom kita tengok satu-satu apa bearing dia. Okay, ni surat pengiriman dia. Lepas tu, ni bearing adalah dalam 8 biji kot. 6 biji bearing semuanya. Okay lah, jom kita mula pasang bearing baru. Okey, ni bearing dia SKF Genio. Yang ni ada, okey, yang ni satu aku dah ambil lah, pasang dekat crankshaft tu balancing. Okey, yang ni bearing baru, kita tengok SKF Genio. Bearing ni okeylah, aku dah pernah pasang banyak, tak ada masalah pun kalau berkenaan bearing macam ni. Okey, jom kita pasang. Kita gantikan semualah, kita pasang kat enjin. Okey, jom.
Okey, mana yang bearing ada pelapik tu, buka lah eh. Mana yang wajib buka, kita buka. Mana yang rasa tak nak buka, tak payah buka. Tapi bagi aku, mana aku teragak aku nak buka, aku buka je semua. Okey, jom kita buka dan kita pasang bearing ni terus. Bearing semua dah terpasang. Jadi sekarang ni kita nak buat pemasangan gearbox dan pemasangan bracket-bracket pada bearing dan pemasangan crankshaft. Okey, jom kita buat sekarang. Hati-hati masa pakai torch ni. Pasal torch lama aku tu dah rosak. Tadi aku try hidup. Tetapi sekali api menyembur besar. Jadi dia punya lubang torch bawah tu dekat kepala gas tu, dia keluar api juga. Jadi makna torch tu dah bocor. Jangan pakai torch yang macam tu. Pergilah beli baru. Tak mahal pun.
crankshaft owner menggunakan dari brand Leo Jack 4. Brand Leo Jack 4. Okey, crankshaft ni dah hantar balancing, dah masuk bearing baru dan masuk gear, timing gear yang baru. Crankshaft dari brand Leo. Okey, aku nak tarik crankshaft ni masuk. Okay, kat sini aku selalu taruh grease dekat sub-sub ni untuk melancarkan pergerakan apabila kita masukkan shaft tu ke dalam bearing . Boleh buat macam ni atau nak taruh minyak hitam pun boleh. Apa cara pun boleh, janji tak merosakkan permukaan bearing dan permukaan shaft gearbox. Okey, perhatian yang ni kaki gearbox ni jangan salah pasang . Kalau salah pasang dia takkan masuk kat dalam boom tu. Perhatian, benda ni jangan salah pasang. Sebab kalau dah salah pasang, dia apa pun tak boleh masuk. Okey, jom kita lanjut. Thank you.
Okey, gearbox semua dah pasang eh. Aku pun dah taruh gam dekat casing yang sebelah sini. Sekarang ni waktunya kita untuk tutup lah enjin ni. Kita katup dan kita ikat semua skru enjin. Okey, lepas kita ikat dia punya bintang ni, kita akan check dia punya gear lah satu per satu supaya tidak ada yang tercicir. Harap-harap tak ada yang tercicir. Kalau tercicir, kau buka balik. Okey, jom kita check. Gear dah check. Alhamdulillah semua gear ada 1 sampai 4. Lepas tu kita reverse 4 pergi ke 1 balik. Okey, jom kita lanjutkan yang lain. Okey, crankshaft dah tukar baru, bearing crankshaft pun dah tukar baru. Bearing gearbox pun dah tukar baru. Gearbox pun kita dah check 1 sampai 4 dan 4 pergi 1. Okey, video aku pada hari ni sampai sini je dulu. Nanti ada barang lain sampai, kita akan sambung lagi video 63 jack 4 LC4S. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.